Seperti inilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 115 Turangga, Kota Bandung. Kondisi sekolah yang seharusnya lebih bagus karena berada di tengah-tengah kota ini, ternyata harus menerima kondisi ruangan kelas yang rusak akibat atap ruang kelas yang roboh. Proses belajar mengajar pun terganggu, sehingga sebagian siswa harus melakukan proses belajar di siang hari. Menurut Kepala Sekolah Lili Sumarni, kedua ruang kelas yang mengalami rusak atap tersebut telah berlangsung beberapa bulan lalu sejak bulan Maret 2019. Pihak sekolah pun sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan. Namun hingga kini pihak sekolah harus menunggu karena anggaran yang dianggarkan belum ada. Lilis pun mengatakan pihak Disdik telah menganggarkan pada anggaran 2020. Orang tua siswa mengaku khawatir dengan kondisi sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Kini ruang kelas tersebut hanya digunakan untuk menyimpan buku-buku, namun itu juga harus berhati-hati pasalnya atapnya kondisinya rapuh. Di SD kami ini kemarin kejadian ambruk, yaitu atap ruangan kelas 1 dan atap ruang kelas 2. Pertama atap ruang kelas 1 yaitu ini, ambruk di bulan Maret 2018, kami langsung laporan kepada Disdik, ke bagian Sarpras. Alhamdulillah ditangani, dia langsung datang ke sekolah kami. Cuma mungkin dia nggak tahu gimana aturannya, mungkin ya pelaporan bulan tahun 2018 itu diinikannya katanya tahun 20. Sekolah terakhir mendapatkan renovasi pada tahun 2006. Bangunan sekolah yang termakan usia membuat atap ruang kelas rapuh dan rubuh. Pihak sekolah berharap Pemkot dapat segera bertindak karena khawatir ruang kelas siswa semakin rusak. Yohana Kurniawan, Bandung TV. Mengkosongkan yang dua lokal ini.